Biasanya rame ya, Bu ya? Iya. Ini kan udah kemalaman atau gimana nih saya datangnya nih? Tinggal 2 piring lagi. Oh, tinggal 2 piring lagi. Mantap. Biasanya habis berapa porsi, Pak, sehari tuh? Paling 9 liter. Dari nasi goreng lain adalah dia punya sate-satean. Nah, ini sate-satean yang ada ati, terus ada ampla. Nah, ini ampla. Terus ada ini usus. Halo teman-teman, balik lagi di channel Masakan Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Jalan Raya Ciawi, tepatnya di depan RSUD Ciawi ya. Nah, kalau dari arah sana itu arah tol Bocimi atau Bogor yang mau arah ke Puncak, exit tolnya. Nah, kalau dari arah sana atau ke atas itu arah Puncaknya ya. Nah, ini saya lagi ada di depan RSUD Ciawi nih. Saya mau makan nasi goreng nih. Katanya nasi gorengnya cukup legend, jualannya udah lama banget nih. Ya sih, Pak. Pak mau pesen nasi gorengnya satu. Makan di sini ya? Ah, kalau nasi gorengnya ada ini apa aja nih menunya? Ati ampla. Ati ampla. Sama ayam doang ya. Boleh deh, yang ayamnya satu. Oh, ini lagi dibersihin dulu ya, Pak ya? Wih, pakai apa nih, Pak? Blue Band ya? Oh. Kalau buka dari jam berapa, Pak? Dari jam 6. Dari jam 6 sampai jam? Sampai jam 2. Sampai jam 2 ya. Biasanya rame ya, Bu ya? Iya. Ini kan udah kemalaman atau gimana nih saya datangnya nih? Tinggal 2 piring lagi. Oh, tinggal 2 piring lagi. Mantap. Biasanya habis berapa porsi, Pak, sehari tuh? Paling 9 liter, 10 liter. 9 liter sampai 10 liter ya? Kalau untuk harga sendiri yang ayam berapa, Pak? 15. Ayam 15, kalau ati ampla? Ati ampla itu harganya lain lagi. Oh, lain lagi. Iya. Ini kalau nggak salah ati ampla sama ususnya tuh pisah ya? Iya, ini kayak bubur ya. Iya. Satuannya berapa? 2.000. 2.000 ya sate-sateannya. Jadi dia uniknya ati ampla, ada ati ampla, ada usus. Nah, itu dibikin jadi sate gitu. Jadi kalau mau tinggal ambil sendiri satenya. Waktu belum lama tuh, 2 hari lalu kayaknya rame banget tuh yang pas lagi macet total. Oh iya. Sampai numpuk gitu saya lihatnya. Thank you.
Oke teman-teman, ini dia nasi gorengnya udah jadi. Ini ada sate-sateannya, ada hati ampela, terus ada usus, ini acarnya nih, kerupuk, terus ada minum. Nah, ini nasi gorengan, mantap ya. Kita coba balik dulu. Mantap. Ya, nasi gorengnya sebenarnya rame, cuman karena tadi saya datangnya udah kemalaman mungkin jadinya udah tinggal dikit jadi sepi. Nah, dia yang ngebedain dari nasi goreng lain adalah dia punya sate-satean. Nah, ini sate-satean yang ada ati, terus ada ampela. Nah, ini ampela. Terus ada ini usus. Mantap. Ini bumbu yang tadi yang kuning itu ada kunyit, ada lengkuas, ada sereh juga, jadi mantep nih rasanya. Mau tambah sate tinggal ambil, satu tusuknya 2.000 ya. Saya pakai satenya ini ya, ati. Udah atinya udah dibumbuin kuning. Pecis rasanya kayak yang di sate-sate ya. Harganya itu mulai dari 14 ribuan tadi, terus kartunya 2 ribuan ya. Kalau kalian main ke Puncak, nasinya itu beda ya sama nasi biasa. Dia kayaknya nasi, ini tuh nasi apa ya, nasi perak gitu ya modelnya ya? Iya, nasi perak. Jadi kalau nasi goreng itu nasinya nasi perak, bukan nasi pulen. Oke nih, nasinya udah habis, mantap banget rasanya. Sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time.